Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Hari ini kita sambung tafsiran kita pada surah Al-Baqarah ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang disebut dalam ayat sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang beriman akan perkara yang gaib, orang yang menunaikan salat, orang yang menginfakkan sebagian hartanya, orang yang mengimani akan hari akhirat. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah daripada Allah, mendapat sinaran agama Islam. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang berjaya secara hakiki. Ayat yang kelima ini merupakan ayat taukid. Ianya menguatkan apa yang ada pada ayat sebelumnya. Ulaika di sini disebut dua kali, ianya menunjukkan pentingnya orang tersebut. Begitu juga ala hudan, kalimat hudan disebut dua kali pada ayat yang kelima dan juga pada ayat yang kedua, menunjukkan pentingnya hidayah tersebut. Wallahu a'lam. Sekian, hidup berkah dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.